Halo guys, Mas Ganan di sini. Nah, kali ini kita mereview ya di belakang sama di samping saya kali ini ada mesin pengering rotary tipenya yang statis. Nah, menggunakan bahan material full stainless steel foot grade 304 dan juga untuk mesin pengering rotary ini kapasitasnya 500 kilo, yang paling besar di antara mesin yang lain juga. Nah, jadi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita nyalain untuk like, comment, share, subscribe, dan lupa aktif lonceng juga. Dan jangan lupa untuk download aplikasi kami di App Store dan Play Store dari kalian. Nanti untuk info lebih lanjut kalian bisa menghubungi nomor tertera berada di deskripsi video di bawah ini. Nah, lanjut untuk bagasi kali ini ada mesin pengering rotary kapasitasnya itu 500 kilo. Ini sudah menggunakan material full stainless foot grade 304. Nah, seperti ini. Nah, ini menggunakan bahan bakar gas LPG ya, dan juga tipe yang statis. Nah, sebelum kita reviewnya, bagian sininya nanti bagian drumnya sendiri nanti ada bagian lubang input dan output. Nah, ini tuh materialnya sudah menggunakan material full stainless steel. Nanti jangan khawatir, untuk perawatannya sangat cukup mudah dan juga sudah bisa digunakan untuk pengeringan makanan seperti ini. Nah, nanti untuk lubang inputnya sebesar ini. Ini kapasitas 100 kg, sangat besar dan sangat kuat dan juga bisa digunakan untuk pengeringan bahan material yang sudah siap pangan ataupun siap konsumsi. Nah, bagi dalam seperti ini ya. Sangat besar dan juga luas. Nah, untuk bagian pengaduknya sendiri, untuk pengaduknya itu ada dua tipe, ada sirip pengaduk untuk perputarannya dan juga ada sirip pengaduk sebagai untuk pengacau ataupun penguraian bahan materialnya seperti itu. Nah, nanti untuk materialnya sudah menggunakan material full stainless steel grade ya. Untuk ketebalan platnya sendiri itu 1,2 mm. Sangat kuat ya, sangat kokoh juga tebal. Nah, juga untuk bagian penguncinya nanti seperti ini. Nah, dilengkapi dengan kunci. Ini juga sudah stainless ya seperti ini. Ini tinggal dikunci seperti ini, maka penutupannya sangat kuat dan juga rapat seperti itu. Jangan khawatir kalau misalkan material kalian seperti bubuk ataupun apapun itu, jangan khawatir untuk materialnya keluar. Nah, nanti untuk bagian drum sendiri nanti dilengkapi dengan ada rantai penggeraknya ini. Nah, digunakan untuk perputaran daripada drumnya. Nah, sedangkan untuk bagian bawah rantainya dilengkapi dengan sistem kontrol full otomatis. Ada dua lampu indikator merah dan hijau, dilengkapi dengan powernya mesinnya dan juga dilengkapi dengan bagian timer ya. Ini untuk kontrol waktunya. Ini start stop, digunakan untuk perputaran drumnya, pengaturan perputaran drumnya. Setelah itu untuk bagian termokontrolnya ini, nah ini menggunakan termokontrol yang digital, jadi sistem kontrolnya itu sangat otomatis sekali. Nah, untuk bagian sini ada silonya, silo separation, digunakan untuk penguapan uap air material kalian dan juga pembuangan sisa ataupun jelaga daripada material yang kalian keringkan. Nah, dan juga untuk sebelah kanannya ini dilengkapi dengan burner pemanas. Nanti untuk burner pemanasnya seperti ini. Ini ada tekanan untuk digunakan untuk mengetahui gasnya. Dilengkapi dengan selenium valve, berguna untuk pengaman gasnya juga. Nanti untuk cara operasional daripada mesinnya itu sangat cukup mudah ya. Nanti bisa kalian tancapkan dulu untuk stekernya ke dalam arus listrik dan juga kalian tancapkan untuk gas regulatornya dalam tabung gas LPG. Nanti langsung mudah bisa digunakan. Nah, nanti untuk cara kerja dari mesinnya itu sangat mudah ya. Nanti dari sini ada burner pemanasnya, sumber pemanasnya akan menembakkan udara panas ya, menembakkan udara panas yang akan masuk ke dalam drumnya seperti ini. Nah, itu sangat cukup cepat dan juga sangat cukup panas untuk pengeringannya. Nanti dari pengeringan sendiri akan berputar, akan diaduk ya secara merata, nanti pengeringannya akan kering secara merata. Nah, setelah itu untuk uap airnya akan keluar melalui silo separation seperti ini, nanti keluar melalui teropongnya. Sama juga untuk yang mesin bagian sana, ini juga sama ya, ini menggunakan material full stainless steel nanti, dan juga sistem kerjanya dan juga cara operasionalnya juga sama, karena ini dua mesin yang sama ya seperti itu ya. Nah, lanjut untuk mesin rotary ini, nanti untuk bagian bawahnya ada penadahan ya, ada kayak perusutan itu. Ini digunakan untuk penyatuan daripada material yang kalian keringkan. Nanti bisa dibuka aja lalu digerakkan, nanti otomatis materialnya akan jatuh dengan sendirinya secara otomatis, lalu bisa diambil secara manual seperti itu. Nah, untuk sistem daripada penggeraknya nanti, sumbernya itu berasal dari dinamo gearbox yang berada di bawah sini. Nanti ada dinamo gearbox, fungsi untuk perputarannya dan juga untuk bagian penyeimbang daripada drumnya itu ada roda balancing yang berguna untuk penyeimbangan daripada drumnya sendiri. Nah, lanjut untuk bagian dimensinya sendiri drumnya ya, ini khusus drumnya, itu lebarnya itu 240 cm. Nah, sedangkan untuk tingginya 140 cm, sedangkan untuk diameter dari drumnya sendiri itu 114 cm. Nah, kalau di total dari kepanjang dari ini, dari mulai silo sampai
banner pemanasnya itu panjang kisaran 430 cm. Nah, lanjut untuk kapasitas daripada mesin pengering kita, ya untuk bagian rotary dryernya ini sendiri, kami ada berbagai macam tipe dan kapasitas. Yang pertama ada yang paling kecil 100 kilo, nah nanti ada juga yang 150 kilo, ada yang 300 kilo, dan juga ada yang paling besarnya ini 500 kilo. Nah, ini untuk pengering rotary aja, nanti tipenya ada yang statis, ada juga yang kontinu. Nah, kalau yang kontinu nanti untuk lubang input dan outputnya berbeda ya tentunya. Nah, juga untuk yang pakai statis itu lubang input dan outputnya menjadi satu di bagian drumnya, seperti itu. Nah, untuk material sendiri kami ada material plat besi baja dan juga ada material full stainless steel grade 304. Namun untuk bahan bakarnya nanti ada kami ada bahan bakar biomasa ataupun sekam. Satu kami juga ada bahan bakar listrik, full listrik ya, dan juga kami ada bahan bakar full gas LPG seperti ini contohnya. Nah, lanjut untuk aman ya. Nah, lanjut untuk bagian percepatan perputaran drumnya, nanti untuk kecepatannya itu sekitar 4 sampai 5 RPM. Nanti bisa kalian custom juga ya. Bisa kalian custom menggunakan inverter. Nah, inverter itu digunakan untuk pengaturan perputaran percepatan daripada penggerak drumnya seperti itu. Nah, juga untuk sumber panasnya ini bisa kalian atur ya 30 hingga 110 derajat sesuaikan aja dengan kebutuhan untuk pengeringan material kalian. Nah, lanjut untuk durasi pengeringan material ya, untuk bagian jagung itu 4 hingga 5 jam. Nah, untuk kadar airnya sendiri nanti itu 30 hingga 17%. Nah, untuk pengeringan padi nanti untuk durasinya 5 hingga 6 jam. Nah, untuk kadar airnya nanti 32 hingga sampai 17. Nah, lanjut untuk gula semut nanti untuk durasi waktunya itu sekitar 1 hingga 2 jam. Nah, nanti untuk kadar air yang berkurang itu 28% hingga sampai 13%. Nah, lanjut untuk material kopi itu membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam nanti untuk kadar airnya sendiri. Nanti untuk kadar airnya sendiri itu 30 hingga mencapai 12%. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk material kacang nanti untuk waktunya itu 1 hingga 2 jam. Nah, namun untuk kadar airnya nanti itu 30 hingga 15 persen ya, seperti itu. Nah, lanjut untuk daya guna listriknya sendiri, untuk mesin rotary kapasitas 500 kilo ini menggunakan daya watt sebesar 2200 ya. Jangan khawatir, nanti untuk penggunaannya itu bisa kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan. Dan juga untuk cara operasional dari mesin kami yang rotary dryer ini, kami ada juga tipenya itu yang tipe sekam ataupun biomasa, itu digunakan untuk pengeringan secara alami ya, menggunakan bahan material sekam seperti itu. Nah, nanti untuk operasionalnya itu hampir sama dengan menggunakan bahan pemanas seperti ini. Namun untuk bagian tipe sekam itu menggunakan pemanasan secara indirect. Nah, apa itu pemanasan secara indirect? Jadi ada nanti tungku pemanasnya akan memanaskan sebuah besi, dan dari besi nanti akan dihisap menggunakan blower. Nah, dari udara panas tersebut akan dimasukkan ke dalam bentuk drumnya. Jadi pemanasannya secara tidak langsung menyentuh dengan asap daripada apinya, seperti itu. Nah, lanjut untuk mesin pengering kita tipe continuous, nanti untuk perbedaannya itu bagian pemasukan materialnya. Nah, untuk yang statis ini kalian masukkan, nah setelah itu bisa kalian tutup, setelah itu bisa diatur aja bagian timernya ya. Nah, nanti bisa kalian keluarkan secara otomatis. Nah, sedangkan kalau yang continuous juga otomatis, nanti secara otomatis keluar sendiri, tidak menggunakan bantuan langsung dari atas. Kita masukkan untuk materialnya, setelah itu materialnya akan keluar di bagian bawah. Nah, untuk kisaran waktunya, yang kapasitas yang paling kecilnya itu 150 kg itu 2 hingga 5 menit. Nah, sedangkan untuk yang kapasitas 300 kilo nanti itu sekitar 5 hingga 10 menit. Dan juga untuk yang kapasitas 500 kilo seperti ini contohnya, nanti agak panjang, bukannya seperti ini. Nah, agak panjang nanti untuk durasi waktunya itu sekitar 10 hingga 15 menit. Seperti itu ya. Nah, untuk mesin pengering kita juga memiliki berbagai macam kelebihan ya tentunya. Yang ini ya, pertama untuk material sendiri ini menggunakan material full stainless steel food grade 304. Nanti untuk perawatannya sangat cukup mudah, dan juga nanti untuk mesin pengering kita juga sudah dilengkapi dengan garansi 1 tahun spare part tentunya ya. Dan juga untuk mesin pengering kita nanti untuk pengiriman Sidoarjo Surabaya itu free. Nah, untuk pengirimannya kita support ke seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke. Nah, untuk mesin pengering kita juga dilengkapi dengan sistem operating. Jadi apa itu sistem operating? Apabila suhu yang kalian atur itu tercapai, ya di sini ada suhu, termokontrol suhu digitalnya. Apabila suhu yang kalian set itu tercapai, maka pemanasannya akan mati dengan sendirinya. Dan apabila suhu yang kalian atur tersebut di bawahnya ataupun menurun suhu yang kalian atur tersebut, maka pemanasannya akan nyala kembali. Jadi sistemnya itu mati nyala hingga timer yang kalian tentukan itu tercapai.
Nah, untuk mesin pengering rotary kita sudah menyala, contohnya seperti ini. Nanti untuk sumber panasnya akan mengeluarkan udara panas yang akan dimasukkan ke dalam drumnya. Nah, seperti ini ya, nanti akan dikeluarkan melalui asap jelaganya tersebut. Nah, lanjut, untuk cara matikannya mesinnya ini sangat cukup mudah, bisa kalian tunggu dari waktunya ataupun bisa kalian langsung matikan menggunakan powernya mesin suri ini. Nah, ini cara matikan mesinnya ya. Nanti untuk cara penyetopan perputarannya nanti bisa kalian tekan tombol kuning tersebut ya, seperti itu. Nah, untuk mesin pengering kita memiliki berbagai macam tipe dan kelebihan. Yang pertama nanti ada mesin pengering pertanian, kami ada untuk pengering rotary, ada juga untuk mesin pengering bed dryer, ada yang vertical dryer. Nah, nanti untuk mesin pengering serbaguna kami ada panas ruangan, ada yang menggunakan bahan bakar gas LPG, ada juga menggunakan bahan bakar biomasa ataupun sekam. Nah, untuk mesin pengering makanan kami ada yang tipe mesin sangrai. Nah, untuk mesin oven ada mesin burner kebab dan juga ada yang mesin spinner minyak. Nah, ada juga spinner minyak dan juga untuk mesin pengering laundry kami ada tumble dryer, lemari pengering, pengering karpet, panas ruangan, pengaturan sauna. Dan juga memiliki untuk pengering ruangan, pengering helm, dan juga pengering sepatu. Nah, terima kasih karena melihat video saya sampai habis. Jangan lupa kalian like, comment, share, subscribe, dan lupa aktif follow juga. Jangan lupa untuk download aplikasi kami di App Store dan Play Store HP kalian. Nanti untuk info lebih lanjut, kalian bisa menghubungi nomor terdapat di deskripsi video ini. Oke, baik, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.